Selamat datang di tutorial ASH. Baiklah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial masih seputar aplikasi CapCut. Nah, untuk video ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara menghapus background atau latar belakang di aplikasi CapCut seperti video seperti ini. Nah, di belakang kan ada tembok. Ini temboknya bisa dihilangkan. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Set. Nah, jadi caranya itu sangat mudah. Kita tinggal masuk aja ke aplikasi CapCut-nya. Yang ini ya. Nah, setelah terbuka kita langsung ke tambah project, kita masukkan project aja dulu dan kita klik tambah. Nah, maka ini kan project udah masuk nih, udah bisa di play juga. Nah, kita kan akan menghapus background ya, menghapus latar belakang, yang mana latar belakangnya itu adalah sebuah tembok ya. Maka caranya itu sangat mudah, kita tinggal klik aja projectnya. Nah, kan otomatis nih di bawah ada bar yang bisa kita pilih. Klik, ada bar yang bisa kita pilih, kita tinggal geser aja dan kita cari hapus latar belakang. Yang ini nih, hapus latar belakang, kita tinggal klik aja. Maka secara otomatis di sini ada hitungan persen juga. Hapus latar belakang 20%, 21. Kita tunggu sampai 100% ya. Maka secara otomatis latar belakang kita akan terhapus, berarti seolah tidak ada apa-apa. Nah, setelah terhapus apa fungsinya? Fungsinya itu bisa menampilkan gambar ataupun project yang berada di belakang video ini seperti teks atau video lain ya. Untuk mengeceknya kita tinggal klik play aja. Nah, di sini maka latar belakangnya hilang ya. Kita coba satu kali lagi play, latar belakangnya ini sudah hilang ya, tinggal objeknya saja. Nah, begitulah cara menghapus latar belakang. Nah, jadi itulah cara menghilangkan background atau latar belakang di aplikasi CapCut. Semoga bermanfaat. Sekian.